Nanti DM gue ya, gue follow. Instagram, DM aja ya. Dadah, hati-hati bro. Wah, gokil. Aduh, HP gue ngeri jatuh nih. Aduh. Trondol kayak gini nih. Kencang kagak, ya kan trondol ya. Oke, thank you, nanti gue bakal... Nanti DM gue ya, gue follow. Instagram, DM aja ya. Dadah, hati-hati bro. Ya, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, anjay. Balik lagi ke channel gue, Mr. November. Ya, hari ini gue lagi mau ke tempat chat motor yang berada di daerah nanti detailnya bakal gue tulis deh, sama bakal gue tulis juga di deskripsi. Jadi kalau kalian yang mau melakukan chat pada motornya gitu, peremajaan motor kalian yang warnanya mungkin udah warna kusam atau warnanya udah nggak menarik lagi gitu, dilihatnya udah bosen ya, kalian langsung ke tempat chat ini aja. Chat ini rekomendasi banget nih dari gue, karena gue udah lihat hasilnya di teman-teman gue. Nah sekarang Aerox gue mau ditaruh di sana, mau diambil semua bodinya. Kurang lebih pengerjaan 2-3 hari. Terus juga di tempat ini murah banget bro harganya, dan kualitasnya bagus banget. Ya gue gak mungkin lah ngasih tahu ke teman-teman soal tempat-tempat yang sekiranya kurang bagus gitu. Nah ini tempatnya bagus banget menurut gue. Seperti yang kalian tahu, 2 bulan kemarin gue baru ganti warna hitam ini nih. Warna Black Dove. Tapi entah mengapa gue bosen bro. Gue bosen warna itu terlalu mati kalau gue pakai warna hitam, semuanya hitam gitu kan. Jadi ini mau gue ubah warnanya, yang pasti warnanya tetap warna gelap gitu. Jadi gimana nanti jadinya, gimana nanti hasilnya, ya kalian bakal lihat sih. Hasil lagi gimana, yang pasti bukan warna merah, mirip warna abu-abu seperti yang kan, kalau ini kan warna aslinya kan warna merah nih, Aerox gue merah Dove. Terus gue rubah jadi ke abu-abu Dove, habis itu ke Black Dove. Nah warna gue ini yang keempat ini V4. V4-nya itu nggak terlalu jauh dengan warna abu-abu. Kira-kira warna apa ya? Yang pasti kalian bakal penasaran banget sih hasilnya kan. Gue juga bakal penasaran banget sih gimana. Soalnya gue liat punya teman-teman gue ajib-ajib banget anjir. Hasilnya gokil. Kayak cat pabrik malah lebih bagus. Tebel gitu catnya, nggak asal. Nah gue mau coba nih, pertama kalinya gue ngecat nih. Biasanya kan gue mainnya wrapping atau decal kan yang biasa disebutnya. Nah ini gue mau langsung coba nih kalau cat tuh kayak gimana. Habis kalau wrapping gue malesnya gitu bro, kadang-kadang ada bagian-bagian yang part-partnya gitu ngangkat-ngangkat gitu, kurang suka gue. Jadi ya mending langsung cat aja deh sekalian deh. Jadi gue sama temen gue ngikutin maps, jalanannya ternyata diarahinnya kayak gini bro. Lu depan dah. Kalau lu kenapa-napa gue muter balik gitu ya. Wah, gokil petualangan nih bro. Rasa touring anjir. Wah gokil. Aduh HP gue ngeri jatuh nih. Aduh, jangan sampai jatuh nih. Misi ya Kang. Ayo Pak. Ini ke arah sini bro. Wah gokil anjir. Rasa touring. Wah keren amat nih. Ada kali-kali gini anjir. Apa? Iya berasa touring ya. Anjay baru tahu gua ada tempat beginian.
salah maps nih gue. Anjir, diarah ini gigi nih. Gokil. Aerox gue jadi terabas. Gokil nih, gue petualangan amat nih. Padahal cuma ke stasiun stadion Pakansari, anjir, dapat jalanan begini keren amat. Anjay, anjay, gokil. Lu enak treknya kayak gini. Motor gua, anjir. Parah amat nih. Oh, udah jalan gede. Alhamdulillah. Ya, jadi gua udah mau nyampe tempatnya. Abis nyasar kemana-mana. Ini dia kayak tempatnya nih. Halo bro, ayo mas. Halo. Nyasar gue, anjir. Coba ntar, gue bawa temen ya. Iya, gak apa-apa. Anjir, gue ke Cibinong nyampe. Ya, jadi gue habis perjalanan panjang nih kesini nih. Di Keo Project tuh, motornya rapi-rapi banget tuh. Ini catnya di sini hasilnya bagus-bagus banget bro. Gue rekomendasiin banget, nanti di hasilnya gue bakal share di YouTube ya. Ini ownernya nih, pembalap. Ya, jadi sekarang gue ada di Keo Project. Keo Project ya mas? Ya, nah, tuh banyak yang nontonin gue tuh. Jadi gue, motor gue kurang lebih kayak gini nih jadinya, sementara. Jadi trondol kayak gini nih. Kenceng kagak, ya kan trondol ya. Oke, thank you, nanti gue bakal kesini lagi. Hasilnya kalian tunggu aja ya, dadah.